Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. How ce? Guys, aku cinta banget sama bumbunya. Jadi tuh rempahnya berasa banget, guys. Dan ini tuh ada potongan daun kemanginya dan kelapanya luar biasa. Ini I like, guys. You like? I like. Oh, wow. Of course. Yang aku appreciate adalah apa, guys? Kepitingnya bener-bener super fresh. I like. Thank you, Chef. Ini kepiting fresh banget. Ancaman yang sesungguhnya. Tingkat kematangannya pas banget. She feels like fire. She feels like rain. Everything to learn her name. She don't say much, but I don't mind. She give me some hope. Ayo, it's time to uwek-uwek, guys. Makan kepiting asap sama nasi sih udah paling the best. Bumbunya itu, guys, kadang-kadang kan ada yang terlalu keasepan. Kalau ini sama sekali enggak. Jadi aroma daun pisangnya berasa banget dan rempah ini juara banget. Bener-bener ini merepet, mangpret, ngajepret. Jodoh banget rasa kepiting asap sama nasi putih. Pengen uwek-uwek terus rasanya. My love banget deh makanan setahun ancaman bikin lapar kali ini. Nah sekarang, guys, aku mau nyobain. Ini ada menu spesial juga di sini, namanya le cumi rica-rica. Kabayang lah Dana tinggali, guys, itu matanya bolotot gitu. Uy! Ini dari tadi guys. Makan udah belepotan nih lipstick. Jadi gak kaleng-kaleng sama sekali. Pemilihan seafoodnya luar biasa loh, aku tuh amazed banget, guys. Iya. Nih lihat ya. Karena kita seger semuanya. Bener. Bismillahirrahmanirrahim. Cumi bakar ricanya matang sempurna, guys. Lihat tuh, guys, ekspresi bahagia Nafa Urba makan cumi rica. Seenak itu pastinya. Aduh, Gusti. Wow. Ini pedas banget, tapi lagi-lagi aku terpukau dengan cuminya yang fresh. Seger banget. Jadi kalau makan seafood fresh itu, guys, kita nggak ada khawatir untuk kayak makan dan ngebelokinnya, guys, ya. Nah, untuk bumbunya, guys, dia sebelum menurut aku dia tuh dibalurin sama bumbu rempah-rempah. Dan terlihat ada serat-serat rengkuas gitu, guys, di sininya dan ada bumbu kuningnya gitu. Baru dia disebor pakai si sambal rica-ricanya, guys. Ini tapi ladana, ngajeletot siapa nih? Ngajeletot. Sekali gigit, cumi ricanya langsung menghilang, melesat ke lambung. Paket lengkap banget deh, makan cumi bakar rica ketemu sama nasi. Kenyang, guys, pastinya.